Yo, halo semua guys, balik sama gue Niko di video. Oke, kita lanjutkan di turnamen yang pakai Ser Evolution 4. Dan kita bakal lanjut ke grup F, coy. Ya, kita lihat siapa aja di grup F, boy. Oh yes, di grup F ini ada Leon, Arkan, Bubarai, Adrian, dan Gojira, coy. Ya, kita akan mulai dari Leon dan Arkan, lalu Bubarai, Adrian melawan Gojira, coy. Ya, let's go. Oh, kita scan dulu dari Leon. Dia menggunakan American Alligator. Pakai performance experience dan alien Eka. Lalu untuk Arkan, dia menggunakan courageous Spiny Turtle dengan Essence of Ancient Art dan juga alien Egg Air. Ini dia guys, Leon melawan Arkan. American Alligator melawan courageous Spiny Turtle, Sledgehammer dan juga Tigar, coy. Let's go. Kebetulan banget lawannya iya, coy. Attack ultimate, jadi ini pas banget buat ngegar, coy. Strong card-nya kenapa pakai ini, coy? Yaudah, gak boleh ya. Terus gede ya. Let's go. Sledgehammer diaktifkan dan doubling ternyata. Tiebreaker. Dan ternyata yang menang adalah Alien XR dari Corgius Speedy Turtle. Super Miracle. Oh enggak, Alien XR enggak Super Miracle Attack. Oke, dia ngerandom banget ini ya. Siapa tahu benda kayak hoki, coy. Jadi sengaja merandom ya. Kok ada suara apa tadi? Suara kayak orang. Let's go. Dibalas Alien Eka milik American Alligator. Wah, bahaya nih buat Courageous Spiny Turtle ya. Super Miracle. Keluar apa, coy? Palu. That's gonna hurt. Tapi gak mati Corey Spirit Turtle ya. Tiebreaker. Dibalas oleh Corey Spirit Turtle. Let's go. Apakah American Alligator bisa survive? Let's go. Ini nge-lag banget di laut, guys. Sorry ya. Gak fokus, coy. Waduh, bahaya nih. Belum mati, guys. Ya. Masih bisa, coy ya. Let's go. Kita lihat di finalnya, guys ya. Siapa yang akan menang? American Alligator atau Courageous Spiny Turtle? Leon atau Arkan? Dan pemenang kita ternyata sepertinya nggak tahu bisa fokus ya. Kalau nggak ada fokus berarti dia menang udah jelas ya. Kita lihat dulu, coy. Dan pemenang kita adalah Arkan. Leon harus gugur, coy. Let's go, kita lanjut ke pertandingan kedua. Oke, kita bakalan scan aja langsung Bubarai Adrian menggunakan Mecha Shark DX. Fighter Factory. Alien XG. Alien XG. Lalu Gojira menggunakan Mecha Gora DX di pertarungan antara Mecha, coy ya. Advanced Technology. Dan Gianto Merlion. Let's go. Kita lihat siapa yang akan melanjut ke final stage bertemu Arkan. Doubling Mecha Gorilla DX. Sama-sama gosong nih, coy. Kotetsu Pressure.
defense block coy. Doubling. Metal overhead, kokonatnya tapi dari bom. Oke, okay, let's go. Tiebreaker. Lucky break, dikeluarkan Mecha Gorilla DX. Let's go, apakah Mecha Gorilla DX mengakhiri ini coy? Let's go, kita lihat. Dan bener coy, wah Mecha Shark DX milik Bubar Ray Adrian tidak dikasih kendor. Gojira ngamuk coy. Apakah dia akan kalah? Fokus 3, 0 damage, gagal. Gak jadi menang Mecha Gorilla DX. All Miracle dikeluarkan. Tetap aja Mecha Gorilla DX yang menang. Udah selamat tinggal lah Mecha Shark DX. Bubar Ray Adrian kalah melawan Gojira coy. Udah gak mungkin fokus lagi deh coy. Dan pemenang kita adalah Gojira. Oke, sekarang kita Arkan akan melawan Gojira ya. Kita lihat Arkan melawan Courageous Spirit Turtle, Essence of Ancient Art, dan Alien Egg Air. Mecha Gorilla DX oleh Gojira. Advanced Technology Gianto Merlion. Kita lihat apakah Courageous Spirit Turtle bisa mengalahkan Mecha Gorilla DX. Final Rondo. Doubling Courageous Spirit Turtle. Let's go. Nameknya sangat kecil ya guys ya. Lucky break dikeluarkan. Wah, 250 coy. Gak tanggung-tanggung gue. Dan Spinny Turtle harus sekarang coy, Will Power level 1. Apakah? Wah, dibalas ya Alien XR. Kita lihat Mecha Gorilla DX yang kena Miracle. Tertimpa kacang. Kacang lagi. Ubi coy. Oke, mulai imbang. Dan ultimate dari Courageous Spirit Turtle. Tapi harusnya Mecha Gorilla DX belum kalah ya. Sama-sama fokus coy. Wah, hisap darah tapi ya. Sangat sengit sekali ya di final round ini.
doubling make Corey Dex. Apakah Corey Spirit tetap bisa fokus? Kita lihat coy. Machine Gusto. Fokus kali 3. Waduh, nol damage. Let's go, lanjut. Ini sangat sengit sekali ya. Dan Mecha Godrex nyerang lagi coy ya. Ini harusnya gak bisa fokus lagi ya coy. Apakah Mecha Godrex akan fokus? Gak ada yang fokus coy. Tank full of courage. Waduh, ternyata Corey Spirit termudahkan Miracle malah full courage coy. Selamat tinggal Gojira harus kalah melawan Arkan melawan Corey Spirit Turtle coy. Tertimpa. Dan pemenang kita adalah Arkan coy yang bakal lolos ke final stage dan kita akan lihat final bracket setelah ini coy. Mantap jiwa Corey Speed Turtle. Congratulations player one. You won. Oke, saat kita end the group stage dan kita lihat siapa saja yang ada di final bracket. Dan ini dia guys ya, cuma segini dong coy ya. Mizell dan Sans akan menunggu di semifinal. Terlihat Old Warrior, Arkan, Van Blue, Abdul, Mizell, Sas. Jadi kita bikin video ini. Bikin video ini sama, berarti ini video 2 ya. Sama ini dan ini. Eh jadi gimana ya maksudnya? Oh 3-3 ya. Oh ini 3. Kita bikin ini round 1 nya 2. Lalu kita bikin semifinal 1. Baru yang Sas ini bakal gabung sama final guys ya. Oke sampai di sini dulu video kali ini. Nanti tunggu aja semifinal dan round 1 nya coy. Oke, sekuen ekwa. Bisa coy, bye bye.